Ya, selamat siang sahabat-sahabat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi mengunjungi salah satu masjid yang ada di Pekon Batu Brak. Kali ini kita berada di Masjid Az-Zaurah Pekon Canggu, Kepaksian Pernong, Skala Brak. Ya. Ini adalah mimbarnya. Kepaksian Buai Pernong. Kepaksian Buai Pernong ini adalah salah satu dari empat kepaksian yang berada di Lampung Barat. Nah, selain itu ada Kepaksian Buai Belunguh, Pejalan Diwai, dan Kepaksian Nyerupa, Buai Nyerupa. Nah, ini Paksi Buai Pernong. Masjid Az-Zaurah Pekon Canggu, Kepaksian Pernong, Kijang Melipit Tebing. Kita lihat ornamen-ornamen dari mimbar ini. Di atas sendiri ada kaligrafi Allah dan Muhammad. Di bawahnya ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tongkat yang digunakan oleh Bilal. Seluruh bagian dari dindingnya ini dibuat dengan kayu. Sahabat-sahabat, ini papan kayu. Sepertinya ini kayu meranti sepertinya. Bentuknya klasik. Semuanya dibuat dari kayu. Plafonnya, dindingnya, pintunya. Di sana ada beduk dan kentongan besar sekali. Biasanya dibuat dengan satu batang pohon yang utuh. Sebelah sana ada kamar mandi dan lokasi wudhu. Tempat lokasi parkir. Ya, pendopo ini sedang membuat terpamping untuk persiapan menutupi halaman semuanya. Ini sepertinya akan ditutupi dengan pamping. Bagian teras. Ya, plafonnya dari papan semua. Jalan raya, dan itu gerbangnya, gerbang Masjid Az-Zaurah di pinggir jalan lintas. Ini senami depan.
tahu di sana ada kompleks tegangan tinggi listrik. Ya, inilah penampakan dari depan Masjid Az-Zaurah ini. Atapnya menggunakan seng. Tower pengeras suara dan lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.